Macam mana pun rajin orang tu untuk dia lakukan ibadah, ketahuilah Allah lah yang mengizinkan dia dan membenarkan anggota badan dia untuk ringan melakukan amal ibadah dan kebaikan. Maka dengan sebab tu Nabi ajar berdoa, minta dengan Allah, "Ya Allah, mudahkanlah tubuh badanku, anggota badanku untuk melakukan ketaatan kepadamu." Ni pun kita tak minta. Ni duk belajar ni 5 tahun, 7 tahun duk main kuliah ni. Pasti apa tak buat pun. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal doa tu, tak baca juga. Tengok, masalah kita, kita kurang kasih sayang Allah, kita kurang pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pandang kita. Ilmu ada, kuliah pi, tapi tak buat. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ini doa ni. Ala zikrika, untuk sentiasa mengingatimu, wa syukrika, untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, bantulah aku ya Allah untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz. Ada yang tahu tapi tak buat, ada yang tak tahu. Pagi-pagi ni kita tahu. Lepas tahu satu ilmu, hati terus sebut alhamdulillah, mulut terus sebut alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Terima kasih ya Allah bagi ilmu. Dalam taman syurga ni terus minta ya Allah, dengan ilmu ni ya Allah, manfaatkan dia dalam kehidupan aku. Kita jarang meminta, sedangkan Allah itu suka manusia yang paling banyak memohon kepada Allah. Maka Nabi, dia tengok muka Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Nabi kata, "Demi Allah, wahai Mu'az, aku sayang kamu." Wahai Mu'az, lepas Nabi sebut tu, "Aku sayang kamu, wahai Mu'az, jangan tinggal tiap-tiap kali selepas kamu solat, selepas bagi salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Dan manusia bila dia jadi orang yang paling mengingati Allah, orang yang paling berterima kasih kepada nikmat yang tak boleh dikira daripada Allah, dan orang yang paling baik ibadahnya, maka dia adalah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat semua.